Judy? Ni Auntie Uji, Mama Remy. Auntie Uji, Mama, kau baik? Tengok. Okey. Lana, masa Lana kecil-kecil, Auntie selalu datang rumah ni. Lepas tu Lana dengan Remy kan? Selalu main sama-sama. Main punduk-punduk sama-sama, main masak-masak sama-sama. Masa kecil-kecil dulu. Lana, Remy sekarang satu kolej. Ha. Ingat tak? Tak ingat. Faham tak? Okey, aku faham. Betul tak apa aku cakap? Betul. Kan? Jadi macam mana? Okey, macam ni. Nanti, Aunty suruh Remy datang rumah ni tiap-tiap hari temankan Lana. Setuju. Bagus idea kau, Ji. Ha. Ialah sebab diorang kan daripada kecil sama-sama membesar kan. Mesti Remy boleh tolong. Mesti Remy boleh tolong. Remy. Tak ingat. Yelah dia tak ingat, jangan paksa dia lah. Okey tak apa. Macam kita bincang kat luar. Tak apa macam ni. Lana, Lana rehat dulu. Nanti nanti suruh Remy datang. Esok, lusa. Ya, okey saya. Setiap hari. Setiap harilah. Ha. Ya. Jomlah kita bincang kat luar dulu. Jangan stres. Okey. Faham kan? Aku faham. Aku suka. Hai Alana, cantik baju awak. Awak sihat? Okey Remy, kau boleh buat punya. Cuba sikit lagi, tapi kali ni biar bunyi macho sikit. Hai Alana, cantik baju awak. Awak sihat? Cari siapa? Dia tak ingat aku. Hello. Cari siapa? Apa? Mak saya kena salam. Awak mesti Remy kan, anak makcik Oji. Ha, ini maknanya dia betul-betul tak ingat aku. Maknanya aku ada peluang ni. Awak ni hilang ingatan juga ke macam saya? Tapi untuk apa? Untuk awak. Hari ni bukan hari jadi saya. Hari ni hari Rabu. Untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu. Hari Rabu. Aduh. Hari Rabu. Hari Khamis esok ada tak hadiah? Thank you.
suruh Remy datang esok, lusa. Ya, okey saya. Setiap hari. Setiap harilah. Ha. Ya. Jomlah kita bincang kat luar dulu. Jangan stres. Okey. Faham kan? Aku faham. Hai Alana, cantik baju awak. Awak sihat? Okey Remy. Masak-masak sama-sama. Masak kecil dulu. Lana, Remy sekarang satu kolej. Ha. Ingat tak? Tak ingat. Faham tak? Okey, aku faham. Betul tak apa aku cakap? Betul. Kan? Jadi macam mana? Okey, macam ni. Nanti, Aunty suruh Remy datang rumah ni tiap-tiap hari temankan Lana. Setuju. Bagus idea kau, Ji. Ialah sebab diorang kan daripada kecil sama-sama membesar, kan? Mesti Remy boleh tolong. Mesti Remy boleh tolong. Remy? Tak ingat. Yelah, dia tak ingat. Jangan paksa dia lah. Okey, tak apa. Macam kita bincang kat luar. Tak apa macam ni. Lana, Lana rehat dulu. Kau boleh buat punya. Cuba sikit lagi, tapi kali ni biar bunyi macho sikit. Hai Lana. Cantik baju awak. Awak sihat? Cari siapa? Dia tak ingat aku. Hello. Cari siapa? Apa? Mak saya kena salam. Awak mesti Remy kan, anak makcik Oji. Ini maknanya dia betul-betul tak ingat aku. Maknanya aku ada peluang ni. Awak ni hilang ingatan juga ke macam saya? Tapi untuk apa? Untuk awak. Hari ni bukan hari jadi saya. Hari ni hari Rabu. Untuk hari Rabu. Untuk hari Rabu. Hari Rabu. Aduh. Hari Rabu. Hari Khamis esok ada tak Adia? Ni Aunty Oji, Mama Remy. Aunty Oji, Mama, kawan baik. Tengok. Okey. Lana, masa Lana kecil-kecil, Aunty selalu datang rumah ni. Lepas tu Lana dengan Remy kan, selalu main sama-sama. Main punduk-punduk sama-sama, main masak.